Kita beralih ke sukan. Pasukan kebangsaan bawah 19 tahun dilihat masih mencari rentak bagi saingan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC B19 di Uzbekistan Oktober depan selepas tewas dalam dua perlawanan persahabatan. Namun pengendali Brad Maloney optimis dengan prestasi pemainnya walaupun berbaki kurang dua bulan lagi persiapan. Memasuki fasa kedua latihan, Maloney menjelaskan sehingga hari ini masih belum ada pemilihan bagi 11 pemain utama memandangkan terdapat dua lagi perlawanan persahabatan dalam masa terdekat. Menurutnya ini merupakan peluang terbaik bagi para pemain membuktikan kemampuan masing-masing. We're looking at a match with Negeri Sembilan next week and another one after that, not sure yet, but as you're aware, the Super League and Premier League is starting soon, so it's not easy to get senior team football again, so we might be looking at something a little bit different, but we'll try and confirm that soon as possible. Sementara itu, dalam kalangan pemain pula, Syahmi Adib Haikal Mohd Syukri yang bermain bagi posisi penjaga gol berpendapat peluang bermain dengan pasukan senior memberi banyak pengajaran kepadanya untuk memperbaiki kemahiran sedia ada. Bagi saya, antara semua keeper bagi saingan yang sengit. So, saya akan usaha lebih keras. Allah, itu semua rezeki. Kalau ada rezeki saya, adalah. Tapi saya akan cuba usaha untuk fight tempat dalam tim ini. Anak kelahiran Johor ini pula menyertai latihan bersama Brad Maloney pada minggu ketiga fasa pertama yang lalu.